Apa hukum solat di belakang imam yang bacaannya panjang dipendekin, pendek dipanjangin? Makmum tak masalah? Mana dalil? fa asabu falakum wadakum. jika imam-imam ini sabda nabi ini diawali dengan akan datangnya imam-imam yang buruk dan keburukan di sini bukan sekedar bacaan lebih dahsyat dari itu lebih dahsyat dari bacaan ya gerakan ya ini ya sampai pada waktu kan sampai kepada waktu imam ini mengundurkan waktu Sampai Nabi memberikan wasiat, "Udah sholat aja ketika masuk waktu, nanti ketika imam datang ini karena imam itu kan penguasa. Jika kalian takut fitnah, sholat lagi bersama imam. Ini kan lebih parah lagi dari sekedar bacaan. Yeah. Jika imam-imam kalian kelak itu benar baik, maka..." Maka kebenaran kebaikannya buat imam dan buat kalian para makmum. Tapi, jika imam itu salah keliru, maka yang menanggung kekeliruannya, kesalahannya siapa? Imam bukan makmum, sampai kepada tidak sah. Ketika imam tidak sah, batal sholatnya. Apakah otomatis makmum ikut batal? Tidak. Mana dalil? Ah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab enggak sah Makanya diulang lagi. Baru sadar belum mandi junub. Apakah para makmum disuruh salat lagi? Tidak. Umar enggak teriak-teriak, "Eh, ulang-ulang. Tadi saya belum mandi junub." Enggak ada begitu. Ya, ya tentu bukan karena Umar enggak enak malu, Enggak ada, kalau memang harus diulang, ya enggak ada malu beliau untuk mempertahankan sunnah Nabi, kan begitu? Apakah tidak benar mengkiaskan imam itu dengan sopir? Sering ada khutbah, ya imam itu kayak sopir. <tuh> kalau sopirnya masuk jurang, ya penumpangnya semua ikut masuk jurang. Ini batil, ini keliru, salah.